Halo guys, dengan Ilham lagi di sini. Ilham dapat paket 1, 2 ini, yang 3 yang ini, 4 yang ini. Terus ada yang satu lagi di sini. Dan ada satu lagi di luar, masih di luar soalnya berat. Nanti unboxing satu-satu ya guys ya. Kita mulai dari satu paket aja dulu ini. Ini dia paketnya. Nanti kita skip ke part-part berikutnya ya guys ya. Itu ada suara berisik, ada itu mobilnya mogok guys. Ini ada sebuah paket, langsung ada dibuka ini. Apa sih itu? Oh, ini skincare gitu. Jadi yang ini aja dulu. Soalnya ini enggak termasuk golongan skincare ya. Nah, ini enggak skincare, ini termasuk golongan kategori untuk apa ya, bisa dibilang ini untuk olahraga guys. Soalnya ini di sini banyak banget yang ini hari olahraga gitu guys, hari sukan gitu, hari olahraga. Jadi kita mau unboxing ini dulu biar semua teman-teman tahu, barangkali buat referensi untuk membelinya juga. Ini bisa, ini plastiknya tipis, langsung dibuka saja. Ini dia isinya, warnanya merah. Ini tali skipping ya guys ya, ini yang buat lompat tali gitu. Nanti kita cek dulu apakah ini bahannya bagus atau benar-benar bagus banget. Soalnya sama, ada yang punya yang jelek, ada yang bagus gitu kan. Ini termasuk bagus guys, ini termasuk quality. Ini bisa dinaikkan. Oh, nggak tahu ini gini, ada tambahnya guys. Ini enak sih ini pegangannya. Ini dari plastik. Ini busanya kayak gini bentukannya. Noh, ini. Ini tali spektralnya seperti ini. Talinya ini tali kabel, ini ada isinya guys. Ini padat, jadi ini ininya itu kabelnya padat. Ini di sininya kopong, di sini kopong plastik. Bentukannya ini seperti ini. Seperti ini guys. Oke, langsung kita ini, kalau ini termasuk bagus nanti kita review juga, setelah review kita komentari lagi guys. Ini kita taruh sini dulu. Ini yang kita langsung lanjut ke yang ini. Ini masih ada logonya, jadi Ilham langsung aja buka. Ini kita bukanya dari atas saja ya guys ya. Oke. Okay. Ini dulu ya Ilham pernah beli, terus itu nggak cocok sama mesinnya. Penasaran apakah ini? Bentar. Tunggu bentar guys. Tuh ada nyamuk guys. Ada nyamuk jam 5 guys. Jam 5 sore udah ada nyamuknya. Kagak Ilham mau unboxing. Nah, ini. Ini termasuk kertas thermal guys. Jadi kan Ilham di rumah bisa sampingan usaha jualan pulsa itu, kalau mau ngeprint kan, mau jualan ini, jualan paket tagihan ini juga bisa. Nanti kita tes dulu satunya ini apakah cocok dengan printernya Ilham. Soalnya yang satunya itu, yang dulu ini mereknya juga Otani, nggak cocok guys. Jadi itu tulisannya nggak muncul, itu agak kayak kabur gitu tulisannya. Langsung lanjut lagi kita guys ke part yang ini, yang satunya ini skincare-nya Ilham. Bisa dibilang ini masuk kategori skincare guys ya. Ini kita unboxing lagi dari sini. Nah, dari di bawah guys ya. Dari atas aja ya. Langsung gunting dari atas aja enggak apa-apa. Oh, langsung kena barangnya di sini. Nah, itu dia. Oh, ini apa ya? Fanbook. Ini Ilham beli soalnya ya sekedar iseng-iseng aja sih. Buat kesehatan juga ya. Ya benar, wonder fanbook. Guys, ini skincare ini, guys. Ini packing-nya keren banget. Oh, ini paket kita gitu. Ya. Ini. Oh, benar. Di sini. Nah.
Ini dia paketnya. Ini sunscreen guys. Biar enggak ada penuaan. Soalnya banyak banget, udah baca berkali-kali nih Fanbo. Ini keren ini guys, ini harganya 48 berapa gitu. Soalnya juga ongkir juga guys ini. Langsung kita lanjut ke paket yang berikutnya. Ini apa ini? Bentar ini enggak hilang baca apa paket isinya. Langsung kita buka bersama-sama guys. Ini isinya, ini Azarin guys. Oh iya Azarin. Ini juga termasuk paket sunscreen juga. Ini packingnya dari sini. Dari sini kita bukanya guys. Ini termasuk kualitas banget ini guys packingnya guys. Yang sebelumnya juga ada packaging yang keren. Ini dia Azarin. Ini termasuk golongan sunscreen juga. Ini duo ini, ini Fanbo, ini Azarin. Soalnya yang setiap ilham cek kok di itu muncul ke FYP nya ilham. Ada banyak banget yang segini ini masih lama ya 2024. Jadi kalau mau habis ini dulu bisa. Ini dari ini juga dari untuk sampai 2024 juga, ini Juni juga guys. Kita lanjut ke paket yang paling besar ini guys. Ini yang ini paling besar tapi ringan, nggak berat. Yang di luar masih berat, nanti kita post dulu videonya, langsung kita ambil paketnya yang depan juga. Kita buka di sini. Ini banyak banget nyamuk guys. Jadi dan ini sehari untuk membeli paket nyamuknya guys, biar nggak digangguin sama nyamuk gitu guys. Ini dia bentuknya, paketnya seperti ini. Ini mereknya Starco, ini nggak di endorse juga. Barangkali kita cek tokonya, bisa dikirim untuk stoknya guys. Langsung kita cek. Oh ini dia isinya, ini dia paketnya. Ini ada colokannya untuk ngecasnya. Ini ada tempelan buat ditempel ke dinding. Ini barang utamanya guys, di sini dikaretin. Nggak ada beberapa tapi okay. Yang penting ini bekerja. Kita cek aja dulu. Kita coba ini, nanti kita review dalam waktu dekat nih. Soalnya ini kan mau maghrib. Okay. Ini ada nyamuk yang benar. Ini nanti kita coba dulu. Ah, nggak kena nyamuk. Nanti kita review dalam waktu dekat juga. Ini bakal kepake langsung ini guys. Kita pause dulu, kita ambil paket yang di luar. Kita lanjut lagi guys. Ini dapat paket yang agak berat ini. Ini entah kenapa ini guys. Langsung kita sobekin pakai kune. Guys. Ini berat banget guys. Bisa dibilang anti setan sih kayaknya gitu. Bentar. Oke, kita unboxing dulu. Jangan takut. Ini termasuk tajam juga guys, tapi pakai tajam guys. Oke. Di sini ini termasuk paket tajam, jadi harus berhati-hati. Cara bismillah. Wow, keren guys, ini packagingnya pas banget. Ini tempatnya di sini. Nah, ini yang berat, ini yang di bawah isinya itu tanah guys. Nggak tanah kuburannya, ini tanah buat ini nanam tanamannya guys ya. Bahaya juga kata tanah kuburan, ambil yang miliknya ya, pemiliknya nyariin gitu. Kita singkirin dulu ini. Oke, di sini ini agak sedikit layu guys. Tanam agak segar juga, tapi di sini kayak kelihatan layu. Kita buka dulu ini isinya. Plastiknya ini guys. Jadi harus hati-hati soalnya ini tajam, ada giginya. Ini enggak mawar ya guys. Aduh, ini tidak digigit nyamuk. Ini tanaman lavender ya guys ya.
Ini tanaman lavender ya guys ya, jadi bisa kalau udah ada bunganya bisa ngusir nyamuk. Iwa rono wae no nang jongklonge. Rono gak apa-apa. Ini entah ini tanaman lavender asli atau enggak ya, belum bisa dibuktikan kebenarannya soalnya kan belum ada bunga. Ini masih tanaman. Ini dia, ini juga tanamannya. Kalau enggak sekarang dibuka takutnya layu dan enggak bisa ditanam. Ini ada berapa ya? Kemarin beli 10 atau beli 5 ya? Oh, beli 5. Yang 10 itu bidaranya guys ya. Oke, yang kemarin Ilham juga pernah beli bidara di toko yang ini juga. Ini ada 10 tanaman bidara yang kayak gini ya. Baik, bagus banget. Soalnya tanaman bidara satu mati karena kurang air atau kurang nutrisi dari tanahnya juga. Ini juga dapat ini dapat ini juga. Ini dapat ini juga, dapat intinya 10 di sini, masih ada 5 di sini. Dan udah sekian video banyaknya. Ini yang paling raja dari paket kali ini adalah ini. Oke, sekian dulu video review unboxingnya di sini. Jangan lupa untuk klik subscribe-nya guys. Terus di sini ada klik di like juga kalau bagus ya guys. Kalau nggak bagus dikomentarin kurang apa untuk perkembangan selanjutnya. Dan jangan lupa untuk di-share ke teman-temannya. Barangkali teman-temannya butuh referensi bisa suruh cek langsung di video di channel Ilham Review. Dan tonton semua videonya yang butuh referensi juga. Nanti ini kita review secara detail. Ini video unboxing bersama guys ya guys. Terima kasih dan jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.